Hai teman-teman semuanya. Gue mau kasih tahu sesuatu nih. Namanya adalah berbagi nasi. Berbagi nasi adalah satu bentuk kegiatan sosial yang mana rutinitasnya adalah membagikan nasi bungkus di malam hari untuk saudara-saudara kita di jalanan yang membutuhkan. Bermula dari Kota Kembang, Bandung, kini kegiatan berbagi nasi telah menyebar di lebih dari 50 kota besar di Indonesia. Mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa berbagi nasi? Karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Jadi kita ingin saudara-saudara kita di jalanan ataupun yang kurang mampu ini terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kegiatan dilakukan di malam hari merupakan satu bentuk filtrasi dari kami agar sebungkus nasi ini bisa sampai di tangan yang tepat, bukan pengemis dadakan misalnya. Di malam hari, kami dapat melihat secara langsung sisi lain kehidupan di kota masing-masing tempat kami tinggal. Mereka ada yang tinggal di kolong jembatan, tidur di emperan, tidur di atas beca, kadang juga ada yang tidur di dekat tempat sampah. Dengan hanya membagikan sebungkus nasi untuk mereka, memang tidak serta-merta menjadikan kami pahlawan bagi mereka. Tapi setidaknya kami menjadi pahlawan untuk diri kami sendiri, menyelamatkan diri dari keangkuhan, menyelamatkan diri dari hati yang membeku. Sharing is caring. Karena pada dasarnya berbagi adalah suatu bentuk kepedulian. Peduli terhadap sekitar, juga peduli menjaga kebaikan itu sendiri tetap ada. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dan bersama-sama berbagi nasi dan berbagi kebahagiaan, caranya sangat mudah. Cukup hubungi kontak person yang tertera di akun-akun resmi Instagram yang mewakili tiap-tiap kota di mana kalian tinggal. Demikianlah sekelumit tentang berbagi nasi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam dari hati, salam sebungkus nasi, salam kebaikan.